inilah yang akan kita coba hari ini bicarakan, dan saya berharap ibu-ibu sekalian bisa mempunyai sinergi yang baik untuk perkuatan dan pembinaan daripada warung-warung ini. Nah, kita ada program dari Kuapi namanya pendataan. Setelah pendataan baru kita pembinaan. Nah, kita lanjut pembahasannya. Nah, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, selama ini kita banyak sekali anggota kita yang punya warung. Nah, punya warung banyak banget di Kuapi, setiap di Kuapi punya anggotanya yang punya warung. Hari ini yang punya warung mau kita data, kita bina, tapi gak bisa semua ibu-ibu. Satu RT hanya satu warung yang bisa kita bina. Jadi satu RT, satu warung yang akan kita bina. Selama ini warung, semenjak saya lahir, ini waktu saya lahir dari saya kecil, udah ada warung-warung di sekitar kampung kita, di wilayah mana kita berada. Namun warung-warung yang ada ini belum mendapat perhatian kita. Ternyata saya selaku ketua umum Kuapi, Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia yang di Jakarta, saya trial di Jakarta beberapa tempat anggota kita. Ternyata mereka belum pernah mendapat pelatihan tentang warung. Jadi yang banyak pemodalan terus. Tapi untuk usahanya sendiri, benar gak itu? Betul. Betul kan? Jadi kita selama ini banyaknya pelatihan pemodalan, bagaimana mengakses modal, bagaimana mengakses modal. Tapi tidak diajarkan skill bagaimana mengelola warung itu. Nah, untuk itu kami sekarang Kuapi bekerja sama dengan Kuapi, bekerja sama dengan Sahara. Sahara itu adalah sahabat usaha rakyat yang memang selama ini menjadi mitranya Kuapi. Toh saya juga di situ. Jadi kan kita boleh balik aja. Nah, kita pengen sekarang dari warung-warung yang tradisional ini menjadi fokus kita di tahun 2018 dan 2019. Nah, ini juga nanti mohon dimasukkan dalam rancangan program untuk tahun buku 2018 ya. Jadi warung-warung yang kita mau bina adalah warung tradisional yang dikelola oleh ibu-ibu, yang anggota kita sendiri, yang kalau bukan ibu-ibu jangan didata. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Jawa Tengah ini sudah kita data, itu ada 33 kabupaten kota. Kecamatannya ada 534. Kelurahannya 769. Desanya ada 7.000 desa. Nah, saya rasa betul tadi yang pinter. Jadi kita sekarang satu desa satu warung aja dulu untuk Jawa Tengah programnya. Kalau di Jakarta kita satu RT satu warung. Kalau di sini nggak bisa, cukup ini aja udah ibu hakim aja penting nih kayaknya ya. Ini programnya nggak usah banyak-banyak buat mini. Kok satu aja tapi mantep gitu ya. Jadi satu aja untuk program untuk ke depan. Pendataan dan pembinaan warung ini menjadi program unggulannya Kuapi. Satu program tapi mantap. Nah, jadi ada 7.000 warung yang nanti akan mau kita bina. Walaupun sekarang secara bertahap sudah ada ya, ada beberapa warung kita start, kita mulai dari yang ada. Oke, lanjut. Nah, apa yang mau didata dari warung itu? Selama ini warung-warung yang di sekitar kita harus kita data. Nanti kita dikasih juga ya. Yang pertama adalah nama pemilik warungnya. Mungkin di warung itu nggak ada tulisannya. Warung apa, Ibu Siti misalnya. Kita aja yang namain sendiri. Jadi kita, selamat datang ibu-ibu, silahkan langsung duduk ya. Dari mana ibu? Dari Banyumas. Banyumas. Oke, selamat datang dari Banyumas. Langsung duduk ya Bu. Nah, jadi kita nama warungnya nanti kita sendiri aja yang kasih nama. Penamaan dulu sama ibu yang punya warung. Mau dikasih nama apa di warung kamu? Kemudian tulis nama pemiliknya, kemudian handphonenya, emailnya. Kalau nggak ada email, ibu tolong bantu bikinkan emailnya. Nah, di setiap kecamatan itu ada namanya pendamping ya. Apa sih namanya itu ya? Kalau apa? Pendamping itu kecamatan itu ya. Apa istilahnya? Di Jakarta itu satu. Oh, Dinas Koperasi itu kan. Saya terusin dulu ya Pak, dari Dinas ya. Pak Dinas, saya terusin dulu.
Let me hear it. Ya, jadi kita mau pendataan warung. Jadi kita harus bikin emailnya dan tanggal lahir, penting tanggal lahir. Jadi yang bisa ikut program ini orang ibu-ibu di bawah umur berapa mungkin sepakati? 40. Ya, enggak kita bisa ikut lagi loh. Gue dong 40. Ah, oke, sepakat di bawah 60 tahun ya. Sepakat ya ibu-ibu ya. Yang ikut program ini masih kita boleh ikut di bawah 60 tahun. Soalnya buat ini masih muda di berapa tahun? 66. Nah, terus KTP-nya harus berasal dari desa setempat ya. Tidak boleh pengusaha dari desa lain yang membuka warung di warung saya. Jadi ibu-ibu harus menggerakkan anggota yang di desa itu dari kampung itu. Ya, kemudian alamat lengkap warungnya, kode posnya, kalau nggak ada kosongin, nggak apa-apa. Nanti ada titik koordinatnya, kemudian KTP-nya, ini upload, foto warungnya, sama jenis kelaminnya. Kalau nanti ibu-ibu nggak apa-apa namanya data masuk, saya kan nggak bisa tolak ya. Tetapi jika nanti input itu laki-laki, kita nggak akan terima. Kan mana tahu ya, mendata kan. Warungnya didata semua-semua, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Enggak apa-apa sih datanya masuk, tapi enggak akan kita lakukan pembinaan buat warung tersebut. Ya, jadi kita fardu ain mesti perempuan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang tolong keluarkan handphonenya. Buka handphonenya yang punya Android. Jadi langsung kita pelatihan ya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa melakukan ini, pasti bisa mendata warung yang menjadi anggota kita. Di setiap desa satu warung, jadi menjadi binaan Puspoapi. Yang sekarang belum dibina, terpaksa harus dibina. Jadi kita harus melakukan percepatan pembinaan warung di mana kabupaten kota ibu berada. Oke, ketik di Google Chrome ya, di Google Chrome atau Google Chrome yang bagus ya, Google Chrome. Ini namanya https://datawarung.com. Keluar enggak? Keluar. Yang keluar? Kasih lihat. Udah semua? Belum. Belum, Bu. Tuh. Gak salah kan tadi? Udah bener ya, Pak Lupi juga baik ya. Dicari Google Chrome, ada tulisan Google Chrome, yang gambarnya Google ya. Gambar Google Chrome. Nah, besok-besok taruh gambar Google Chrome nya kayak gimana. Ada kan? Google Chrome-nya kasih lihat, udah. Kita coba Google Chrome. Ini Google biasa, Google Chrome. Google biasa juga bisa. Oh, Google biasa juga ya. Tapi bagus. Enggak ada sinyalnya. Iya, ya, nggak apa-apa. Ini kita sampel dulu ya, ini contoh. Jangan ini kita belajar dari DKI mau kita bawa ke Jawa Tengah nih. Tapi nanti kita bikin lagi yang khusus Jawa Tengah. Hari ini karena mendadak nih dari Beninya harus pesen lebih jauh lagi ya cepet cepet kita. Copy paste, oke? Udah? Belum. Wajib ikut kok. Kalau nggak ikut nggak belajar nanti. Kalau ibu bisa pasti yang lain bisa. Ya. Nomor ID-nya berapa tadi ya? Iya, enggak apa-apa.
Nomor ID-nya di kecil. Pak, ini sambil kita pasti ya. Biar ada hasil. Iya. 0 1 0. Passwordnya? Passwordnya 123. Ini seumur umur nanti masuknya ini, walaupun tadi nanti diganti Jawa Tengah ya tadi, tapi ini masuknya berkurang ini nggak bohong. Nah ini tolong jangan dikasih siapa siapa, ini Betty boleh dengar tapi nggak boleh input ya. Ya ini nggak perlu. Ini masuknya nggak boleh kasih siapa siapa. Ya. Dapat ya Bu, gambarnya keluar kayak gitu ya, benar ya? Udah ya, oke. Okay. Yuk, yang belum tadi yang bantuin tuh, kasihan yang ibu-ibu. Yang deret-deret ya, lihat deh. Pak Lupi, bantuin. Ibu belum? Dan ibu-ibu udah 1 2 3 masuknya. Kalau ID-nya I, info api 0 1 0 0. Udah? Udah. 1 2 3 4. Tanya 1 2 3 1 2 3. Itu belum tenang. 1 2 3. Oke, lanjut. Paspornya 1 2 3 ini. Oh, terbalikin. Disimpan di memori ya Bu. Tadi ID sama passwordnya. Tadi Bu ID-nya apa Bu? I0 1 0. Pakai WiFi Astomid. Nyoba Astomid ID Bapak. Oke. Iya. I0. Terus baca lagi ya sama. Ya Bu. Yuk cepet-cepet udah. Yuk Tania balik ke tempat. Nah isi. Setelah itu keluar nih nama petugasnya, nama ibu. Kalau ibu nanti nyuruh anak ibu atau staff ibu, karyawan ibu, taruh namanya orang itu. Ya, siapa yang melakukan tersebut datang, saya akan ngecek. Dan ini akan kasih hadiah siapa yang paling banyak menginput data warung kita. Iya. Ya buat hari ini kasih hadiah buat yang menginput data. Tapi program ini nggak lama-lama. Terakhir penginputan kalau bisa September ini, nanti kalau bagus, kalau enggak kita perpanjang sampai Oktober. Tapi kita pertama gelombang 1 adalah bulan September. Makin cepat makin baik. Siapa yang mencapai targetnya nanti kita akan kasih aja. Oke? Nah yuk kita isi sama-sama, ibu sekarang isi, nama ibu gak seakan-akan ibu jadi petugas. Isi aja sekarang, ini udah bener. Ini gak bohong-bohong, ini beneran. Isi sekarang. Tulis, Bu Wibi juga isi. Mati gak? Ibu isi. Sudah, kemarin sama gayanya waktu kita di Jakarta. Iya. Isi ya, namanya. Bisa. Isi namanya. Isi aja nama ibu, nomor handphone. Iya, nama ibu. Kata ibu petugasnya ya. Ini nomor HP. Tania udah? Itu namanya Tania. Nomor handphone petugasnya si Tania, jadi itu nomornya. Yuk, terus baru masuk ke bawahnya. Nah, ibu bikin aja sekarang warung apapun. Terserah sekarang. Bikin nama warung versi ibu sekarang ini. Bukan ibu. Warung Ali, warung Wati, warung Sasa, warung Baba. Ini, nama warungnya terserah ibu, ini kan mau bikin nanti kan dan nama warung itu sesuai dengan desa ibu. Tapi ibu mesti bisa dulu di sini baru bisa ibu data orang lain. Iya. Nicknya sesuai. Iya nggak usah 1 2 3 4 juga nggak apa-apa sementara. Oh iya. Namanya. Nah nama pemilik warungnya ditulis. Terus habis itu lama warung
bawah 3 tahun nggak boleh ikut. Yang baru bikin warung juga nggak boleh ikut. Ya, yang 3 tahun. Kalau sudah lama tapi kemudian tidak aktif setahun boleh nggak? Kan pergantian. Nggak boleh lah. Cari yang aktif bahasa desa itu cuma satu, nggak dapat satu. Satu desa, ibu bina satu perempuan, satu aja masa cari yang aktif tiap hari. Maksudnya warung ke warung sendiri? Iya, ibu aku tahu, ibu mau warung ibu. Enggak, ibu cari bina orang yang ibu. Aku pengalaman, kalau dikasih program ini dia juga yang ngambil. Gak boleh, kalau bisa ibu jangan yang bukanya, ibu fokus membina remnya. Jangan ibu ikut jualan, jadi kita penting. Kacau. Jadi katanya nanti aku yang buka, jadi kan bina-bina orang, bina di nama pemiliknya nama lanjut. Nah ini kalau omset, tahu lah omset ya, omset per bulan sebelum dikurangi biaya-biaya. Ini cari warung yang 50 juta ke bawah omsetnya per bulan. Jadi satu hari cuma 1 juta. Yang ikut program ini omsetnya tidak boleh lebih dari 50 juta per bulan. Kalau per bulan lebih jangan ikut program ini. Ini untuk warung-warung kecil, menengah ke bawah ya, yang kecil. Yang di rumah-rumah itu loh, yang di rumah-rumah. Yang utamakan anggota kita dulu. Kalau di desa itu anggota kita nggak ada, cari perempuan yang baru, bikinkan bukakan yang baru. Kalau dia di situ udah ada anggota kita, perluain anggota kita juga yang jangkai, ya. Oke. Kemudian kepemilikannya boleh milik mertua, boleh milik sendiri. Yang penting tidak sewa. Yang penting tidak sewa. Jadi yang ikut program ini yang punya warung tapi tidak sewa, tidak ada kos untuk sewa di rumah. Boleh di rumah kakaknya, boleh rumah mertuanya, boleh di rumah saudara dia atau siapa. Kemudian jenis kelaminnya juga dipilih. Perempuan. Langsung perempuan? Iya, perempuan. Kalau ibu-ibu sempat nanti isi laki-laki, isi aja laki-laki, tapi saya nggak mau. Selamat datang ibu dari Jepara, Bu Susi. Berapa jam dari Jepara? Tiga jam. Bu Susi, selamat datang ya. Selamat datang. Terima kasih. Udah, oke. Udah lanjut. Nomor KTP-nya dia ya. Nomor KTP yang bersangkutan bisa diluruskan 123. Buat latihan ini pikirin aja 123. Nomor KTP-nya seolah-olah tambah 4 tapi kita sudah 24. Nomor handphonenya, handphone si warung itu. Pikirin aja nomor-nomor dulu sementara ya. Ya lanjut. Nomor KTP nya sendiri ya. Nomor KTP, KTP si warung, yang ibu. Bukan KTP ibu, KTP warung. Jadi sekarang kan lagi training nih. Bikin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lanjut. Emailnya, kalau dia tidak ada email sebelum ini, tolong dibantu buatkan email untuk ibu Wami. Ya, ibu dia dapat pahala. Katanya ngajar di satu alif aja, kita tinggalin. Luar biasa loh mereka. Jadi kalau kita bisa bantu mereka buatin email, lebih bagus ya. Emailnya Mbak Yu nomor. Nah, bikinkan email tanggal lahirnya. Ayo juga Nelly Bakery ya. Nelly Bakery. Tanggal lahirnya, bulannya. Sembarang kok, sembarang. Terus alamat warungnya diketik ya. Ini nama warung, ketik aja nama sama nomornya aja, nggak usah RT RW-nya yang di sini, nggak usah. Nanti di bawahnya ada yang ketik. Ya lanjut. Nah baru dipilih di sini provinsinya mana itu? Karena kita kan ada di seluruh Indonesia, jadi di sini provinsinya adalah Jawa Tengah. Terus kabupaten kotanya apa? Sesuai dengan kabupaten. Dengan kabupaten kota ibu sekarang yang datang. Di tempat nanti ya. Sesuai dengan tempat tinggal ibu masing-masing. Enggak, tempat tinggal warung itu. Iya, warung, iya, masing-masing.
Sementara ini Ibu datang pakai kartu kotanya Ibu sendiri. Nah, ini kecamatan kelurahannya juga enggak ada nih. Nah, misalnya kelurahan kecamatan Semarang Selatan. Ini daerahnya Semarang Selatan kan? Banyak hotel ini. Banyak kursi. Deli Bakery. Ini contoh Deli Bakery. Oh, iya, okay. Bakery. Roti Bakery. Ya, kecamatan Sebarang, apa? Kemudian desanya apa? Kelurahan ya, desa itu sama dengan kelurahan ya. Kode pos. Kelurahan, kode posnya diisi. Kemudian RT RW-nya, RW berapa, RT berapa. Yang di layar contoh ya Ibu, nanti kalau di daerah masing-masing sesuai dengan alamat. Sebulan berapa? Kalau omset per bulan gimana? Kira-kira minimal 50 di bawah 50. Iya, 50. Oh, ya. 50 juta per bulan. Ya. Di bawah 50 juta jadi 40 juta. Oh, aja. Ya, juta. Kalau nggak jelas kan kita nggak tahu dia omsetnya dia lupa, itu bisa aja. Pokoknya dikenal kan dia yang bawa di baru. Nah, ibu-ibu, ini, halo. Nah, untuk ini kan setelah isi yang tadi coba deh kata sebutkan dia satu biar. Nah, tadi kan di atas lagi. Nah, setelah RT RW ada gambar Google Map. Ya. Google Map ini tekan aja sekarang di sini, tekan sekarang. Ya. Itu keluar Google. Oh, iya. Karena saya ya, harusnya bisa. Jadi gini, sebelumnya saya jelasin kenapa mungkin Ibu Maria kenapa nggak bisa karena ibu Solo. Google-nya? Saya pakai Solo. Bukan karena Solo sebenarnya kalau ibu pun ngeklik GPS-nya, ibu masuk ke GPS-nya di Semarang ya. Sini. Gini, dari awal tadi kita sudah jelaskan untuk masukkan websitenya pakai HTTPS. Oh, kenapa mesti pakai HTTPS? Iya. Karena S di belakang, di S-nya itu SSL untuk connecting langsung ke Google Maps-nya. Jadi kalau tidak pakai HTTPS, itu tidak bisa untuk klik Google Maps-nya. Jadi harus pakai HTTPS seperti itu. Nah, ibu-ibu, apa yang ditulis ikutin aja, nggak usah diubah-ubah satu huruf pun, satu kata pun. Jadi kita nggak perlu kreativitas untuk ini, ya kan? Jadi apa yang ditulis itu kayak copy paste aja, contek aja, jangan kurang S, ya? Oke, sekarang pencet itu aja, tekan itu, gambar itu ditekan aja, tuk gitu, tekan aja, pencet gitu. Sudah, balik. Tekan itu, nah akan keluar itu titik koordinatnya. Jadi nanti kalau ibu-ibu ke warung-warung di kampung ibu yang satu desa itu, pas ibu di warung itu, ibu langsung pencet aja titik tag gitu. Bisa langsung ke datanya masuk ke kita di Google Maps-nya, ya, di mana ibu berada. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini untuk upload KTP-nya dia. Jadi bagusnya sebelum data ini dimasukkan ke dalam database ini, fotokan dulu KTP dia, simpan di galeri, ya. Jadi simpan di galeri foto itu, foto terus tersimpan di galeri kan. Begitu kita mau upload ini, kita langsung upload ke galeri itu tadi, masukkan ke situ. Paham maksud saya? Kan ini upload. Untuk upload foto, sebenarnya kalau di handphone ibu-ibu klik itu ada pilihan antara kamera sama file. Kalau untuk lebih bagusnya sih sebelum mendata ini ibu foto dulu, karena kalau misalnya ibu pakai kamera, kita sih sudah ada di sistem untuk resize ukuran fotonya, jadi sama saja sih ibu, ibu mau foto duluan atau ibu foto setelah choose file ini. Nanti ada dua pilihan kalau di handphone ibu. Kalau kebetulan saya pakai
rentok jadi langsung masuk ke galeri kalau pakai handphone sebentar. Kasih lihat, coba ada foto. Ada jadi upload ya, kayak kita mau scan, kita ambil data dari tempat yang satu, tinggal masukin ke situ. Jadi upload KTP namanya. Coba ibu tekan aja di situ upload, coba lihat. Pas ibu tekan upload itu, dia pasti keluar gambar kamera sama keluar gambar galeri. Belum data langsung buat ke KTP dulu. Boleh. Kalau pada saat misalnya ibu cuskan belum apa? Misalnya ibu belum foto nih, ya bisa juga ibu klik choose file, nanti muncul di sisi sebelah sini ibu handphone. Di sini ada dua, ada gambar kamera, itu bisa diklik juga, dan itu bisa langsung foto. Gitu, sudah muncul ibu udah ada di situ juga bisa, kalau ibu mau langsung foto, mau coba boleh silakan. Kalau misalnya memang itu, misalnya sudah ada fotonya, itu bisa langsung foto. Ini kalau udah terlanjur tadi saya nggak pakai gitu. HTTPS. Oh iya. Jadi ada dua pilihan untuk mengupload fotonya tapi harus pakai DPS. Kalau harus pakai DPS. Ini harus barang guys. Dia harus ulang dari awal. Oh dia nggak pakai S tadi. KTP ya. Jadi upload KTP-nya harus dimoto, dimasukin ke kita. Itu nggak boleh tanpa KTP. Ya kemudian lanjut lagi. Ini misalnya saya input foto seperti ini, sebenarnya sama sih kalau dari handphone hanya tinggal pilih fotonya saja, lalu ketik catatannya di atas itu sudah masuk. Ibu pilih foto apa saja coba di handphone ibu yang ada fotonya diklik aja, coba di upload untuk sekarang. Ya lanjut, kemudian foto warungnya ya upload yang setelah KTP. Foto warungnya kalau bisa suruh si ibu berdiri di depan warung foto itu. Ya saya mau ada orangnya, jangan warungnya aja. Karena waktu kita nanti survei, mesti lihat warungnya sama muka ibu itu sama. Gitu. Maksudnya ini, oh ini pemilik warungnya, ini foto warungnya. Jadi kalau bisa satu kali foto, dia foto orangnya suruh berdiri di tengah warungnya, langsung kita foto. Tadi kan banyak tuh yang di Jawa Timur itu kita ada foto-foto yang sampai punya. Tolong dikasih lihat ya. Ya foto ini. Udah sekarang ambil aja foto ibu salah satu buat contoh aja. Gitu. Ya lanjut selesai udah gitu aja datanya. Oke saya mau lihat ibu-ibu siapa yang hari ini sudah selesai mengupload, coba lihat dari database nya udah yang selesai nanti keluar seperti selesai. Ini setelah selesai upload nanti ibu bisa lihat nih foto ibu masuk atau enggak gitu kan. Ibu bisa lihat di sini nama warung ibu, nama warungnya, pemiliknya, kontaknya, dan nanti bisa diedit data. Kalau misalnya seandainya ibu salah ngeklik kelurahannya, itu bisa nanti di submit data itu bisa diedit. Nah untuk data-data yang sudah masuk, coba saya share di backend-nya. Tolong selesaikan sampai selesai ya. Sampai tadi siapa yang sudah kerjain nanti saya kulihat. Saya lihat datanya. Oke lanjut sambil Tania lihat itunya bisa lihat. Coba saya lihat data ibu-ibu udah yang masuk belum, karena kan saya masukinnya lewat komputer nih, jadi Google Map saya sudah ada warung masuk Iskayu ibu. Iskayu tampil ke depan, tepuk tangan buat ibu Iskayu dapat tadi ya. Ayo foto dulu cepat, siapa lagi ngomong belum ada lagi ibu yang masuk. Ayo udah mbak coba ada ibu warung 8 tahun namanya ibu Aisyah. Ibu Aisyah ya sukses maju ke depan. Warung Bunda, warung Bunda ya, ah udah tiga ibu ibu orang mama nih. Ayo siapa lagi, ayo siapa lagi, ada lagi yang sudah belum ada
Ayo, siapa lagi? Yang lain nonton aja. Ayo, semangat, ini ada hadiahnya. Ya? Saya cek lagi yang udah masuk dan warung sejahtera sama yang bisa kayu ini juga. Belum ada nambah lagi nih? Belum apa? Belum ada nambah lagi. Ayo bu, semangat bu. Masa dari 15 yang datang belum dapat sih? Brebes belum ada nih. Oh iya, brebes sih. Ayo yang lain. Lanjut.
Nah, tadi kita udah pelatihan ini semua, lanjut. Kemudian target kita 7.000 pendatang warung, Pak. Bapak panggilnya Pak siapa sih? Pak Eko dari Kades Kabupaten dari Dinas DKI ya, DKI. Eko DKI Jawa Tengah kebanyakan ini. Jawa Tengah. Nah, jadi Pak, kita mau bikin pendataan warung wanita di seluruh desa, sekota, se-provinsi Jawa Tengah. Kita sudah hitung tadi kira-kira 7.000-an ya, dari warung yang akan kita datang. Ini data dulu masuk. Setelah nanti datanya masuk seperti ini, lanjut. Nah, ini targetnya Bu, ibu-ibu, ini kerja harus cepat ya. Cepat, gelombang 1 September ini harus masuk semuanya. Semua warung semampunya ibu masukkan di bulan September ini, terakhir di bulan Oktober. Setelah itu November kita akan pertemuan seluruh warung yang sudah kita ada ya. Lanjut. Nah, pelatihan. Nah, setelah nanti pendataan itu, kita akan lakukan pelatihan. Setelah pelatihan, kita bantu mereka nanti pemodalan dalam bentuk barang. Kemudian kita lakukan pemasaran. Karena kita akan minggu depan kerjasama sama Gojek. Jadi data-data tadi mapping-mapping area itu, nanti Gojek akan tembak ke situ untuk pengambilan barang-barang dari pemesanan customer-customer. Jadi ke depan akan belanja online. Jadi warung-warung kita yang warung terdekat di dengan mereka yang akan mengantarkan barang tersebut khususnya untuk sembako. Ya, kemudian kita akan bikin beda warung. Jadi warung binaan kita akan kita kerjasama sama tukang cat, perusahaan-perusahaan cat, gelas, paint macam-macam ya gitu. Kita akan dengan CSR-nya kita akan cat jadi beda warung. Ya, gitu. Halo, ya, nanti lagi di rumah lagi belajarnya. Semangat kali. Ya, lanjut. Nah, ini kita dapat amanah. Kita dapat amanah, kebetulan ini ada Pak Muin di sini langsung datang. Ini amanah dari Bang Benny tadi malam saya terima habis maghrib apa sore enggak tahu deh kebetulan ya. Ini fardu ain. Ibu-ibu yang ada di kabupaten ini selesaikan itu targetnya. Jadi Pak Muin, saya minta itu Kabupaten Pati misalnya ya. Itu kan jumlahnya berapa? Kelihatan enggak sih? 618. Kalau bisa desa mana itu Pak Muin? Biar ibu-ibu suram ke situ. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jadi berapa 618 tadi itu desa mana? Jadi ibu-ibu kerja aja.